Hi Wanderers, welcome back again with me Ferdi. Today we will unbox and review a statue of Captain America, an art scale 1/10 scale by Iron Studios. This statue was made based on Marvel's The Falcon and the Winter Soldier series on Disney+. Let's get started! Pertama, kita keluarkan base-nya dari box-nya. Sculpt base-nya sangat impresif. Sculpt-nya berupa gelombang ombak yang terbuat dari material polystone resin yang translucent. Diberi warna hijau toska dengan efek buih-buih air di tepi deburan ombaknya. Paint job-nya sangat bagus sehingga tekstur airnya terlihat real. Di bagian tengah ombaknya ada bagian yang tercoak seperti celah untuk menempatkan sayapnya Captain America di antara ombaknya. Di bagian bawah base-nya ada art paper hitam dengan logonya Marvel Studio, logo film series The Falcon and the Winter Soldier, beserta tulisan Captain America. Ada logo Iron Studios, beserta keterangan art scale 1:10. Ada logonya Marvel dan copyright Marvel 2022, serta ada keterangan bahwa statue ini was made in China. Oke, sekarang kita tempatkan base-nya di sini. Part berikutnya adalah sculpt badannya Sam Wilson, Captain America. Kita keluarkan dari box-nya. Sculpt badannya satu kesatuan utuh dan sangat detail. Gue sangat amazed sama head sculpt-nya, sangat mirip dengan portrait-nya Anthony Mackie, pemerannya Sam Wilson, The Falcon yang menjadi Captain America. Memakai sunglasses merah dari material yang translucent sehingga kita bisa melihat matanya. Skin tekstur, brewoknya, serta garis rambut dan rambutnya sangat detail. Armor di lengan kanannya dan di bagian dadanya sangat movie accurate. Ada logo Captain America berwarna silver di dadanya. Armor dan suitnya didominasi oleh warna putih, biru, dan aksen merah di beberapa bagian. Paint jobnya dan sculpt tekstur kain di suitnya bagus banget. Di bagian punggungnya ada dua lubang pada gear backpacknya untuk menempatkan kedua sayap di kanan dan di kirinya. Tekstur fabric di celananya sangat bagus, seperti kain sungguhan, padahal ini semua full sculpted polystone. Untuk boots-nya, sculpt-nya sangat detail, didominasi warna logam silver dengan aksen logam berwarna merah. Seperti terbuat dari logam sungguhan, paint job-nya sangat mengagumkan. Di bagian bawah sepatunya ada bagian seolah-olah dari fabric berwarna silver dan hitam dengan detail belt buckle. Sol sepatunya cukup detail. Kemudian kita ambil sayap kanannya dari box-nya. Sculpt-nya sangat detail dengan relief dan tekstur dari material yang sangat detail, didominasi oleh warna silver, mungkin terbuat dari vibranium seperti shield-nya. Lalu ada warna biru dan merah sebagai aksen. Efek paint job-nya sangat rapih dan bagus sehingga terlihat kemilau seperti logam sungguhan. Di pangkal sayapnya ada pasak dengan tiang besi kecil. Sekarang kita pasangkan pada lubang di sebelah kanan punggungnya Captain America. Terpasang. Berikutnya kita ambil sayap kirinya dari box-nya. Overall, sculpt sayap kirinya sama seperti sayap kanannya yang tadi. Relief dan tekstur dari materialnya sangat detail. Efek paint job-nya sama bagusnya dengan sayap kanannya, sehingga terlihat kemilau seperti logam sungguhan. Di pangkal sayapnya ada pasak dengan tiang besi kecil. Sekarang kita pasangkan pada lubang di sebelah kiri punggungnya Captain America. Terpasang. Sekarang kita selipkan bagian tepi luar sayap kirinya pada celah di base ombaknya. Terpasang. Part terakhir, kita keluarkan shield-nya dari box-nya. Sculpt-nya sangat detail, setiap garis detail shield-nya tidak flat, tetapi ada perbedaan depth dari permukaan shield-nya. Dibuat sangat movie accurate dengan paint job yang mengagumkan, sehingga efek logamnya terlihat real. Bagian belakang shield-nya monoton, berwarna logam vibranium, dengan relief yang sangat detail. Di kedua ujung yang berseberangan ada dua pasak bermagnet. Sekarang kita pasangkan pada kedua lubang di backpack gear-nya Captain America, dan ini magnetized fit. Terpasang. So here we have Sam Wilson aka Captain America,
an art scale 1 banding 10 by Iron Studios. Jadi, gimana pendapat kalian tentang statue Captain America, an art scale 1 banding 10 buatan Iron Studios ini? Apapun pendapat kalian, tolong tulis di kolom komentar di bawah ya. If you like this video, don't forget to click the like button, and please help to subscribe to this channel to get updates for the next unboxing videos. Thanks for watching guys, and I'll see you very soon in the next one. Bye!